disini gue Zaki di Universitas Indonesia. Disini gue ingin menjelaskan kayak bagaimana cara meningkatkan digital di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dari Euro Monitor bahwa penetration rate di Indonesia ini laptop tuh sudah meningkat sekitar 8.6% dan kayak di mobile phone gitu-gitu udah meningkat lebih dari 134.5% pada tahun lalu. Dimana digital purchase kita juga selalu meningkat setiap tahunnya hingga 100%. Tapi kita mengetahui bahwa masih banyak entrepreneurship yang masih menggunakan cara konvensional dan itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kedepannya untuk meningkatkan daya beli dari diri sendiri. Dan oleh sebab itu, ketika kita bisa memanfaatkan smartphone dan internet sebagai media platform untuk belanja online atau e-commerce, sebenarnya kita juga bisa meningkatkan kewirausahaan yang bisa yang memiliki potensi untuk tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Dan ketika hal tersebut telah dilaksanakan, sebenarnya kita juga akan memajukan perekonomian Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih. Sekian. Selamat siang.